kerabat, balik lagi sama Kojos. Hari ini beda nih, kita bakal bahas tentang tips syuting outdoor. Sesuai tempatnya, kita udah di outdoor. Wah, gimana tuh tipsnya? Tips yang pertama, itu bawa alat pengatur cahaya. Karena kan kalau kita syuting outdoor, cahayanya yang kita pakai seringnya kita pakai available light. Kalau malam, kita pakai cahaya sekitar kayak lampu jalan atau cahaya billboard. Kalau siang, kita pakai cahaya natural light dari matahari. Nah, karena itu juga, pasti sulit banget buat kita bikin cahaya di setiap shotnya sama. Ada aja penyebabnya. Bisa karena awan mendung atau karena matahari yang makin tinggi. Nah, apa aja nih alat pengatur cahaya itu? Yang pertama, kalian bisa pakai polyfoam. Polyfoam ini fungsinya buat ngebouncing cahaya matahari ke arah subjek atau ke arah lain yang kita mau. Selain pakai polyfoam, kalau mau potong cahaya biasanya pakai alat selanjutnya yang harus kalian siapin juga nih kalau syuting outdoor. Namanya kertas linen. Nah, kertas linen hitam ini fungsinya buat motong sebaran cahaya yang nggak kita pengen. Kalau kalian nggak mau ribet, ada lo alat yang oke banget dan biasanya udah satu paket gitu, namanya reflektor. Udah pada tau lah ya apa itu reflektor. Reflektor ini ada banyak jenisnya, jadi bisa diganti-ganti gitu permukaannya. Ada yang permukaannya emas buat mantulin cahaya yang hasil akhirnya lebih hangat, jadi lebih kuning gitu hasilnya. Terus ada warna silver, ini buat mantulin cahaya juga tapi hasilnya lebih putih. Terus nanti kalau dibalik bisa jadi cutter light juga kayak linen tadi, warnanya hitam. Nah, kalau dilepas bisa jadi diffuser, jadi multifungsi banget kan. Nah, yang terakhir itu kalian bisa pakai ND filter. Kemarin aku udah bahas tuh apa itu ND filter. Jadi ND filter itu fungsinya buat nurun eksposur. Cara kerjanya sama kayak kacamata hitam gitu, buat ngeblok cahaya yang masuk ke lensa. Jadi kamera nggak overexposure. Tips selanjutnya, kita harus tahu jam-jam terbaik matahari kalau syuting outdoor pas siang-siang. Karena kita harus kreatif banget waktu syuting outdoor, jadi sumber cahaya kita yang paling besar itu harus kita manfaatin baik-baik banget. Misalnya, kita manfaatin waktu golden hour dari matahari kalau mau syuting outdoor. Biasanya, golden hour ini sekitar jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Terus dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Matahari di jam segini itu biasanya lebih soft, terus cahayanya lebih sopan kalau kena kulit, jadi masih gampang diatur juga cahayanya. Kalau kalian syuting outdoornya malam, itu bisa manfaatin momen yang namanya blue hour. Blue hour ini biasanya terjadi 1 jam setelah matahari terbenam dan 1 jam sebelum matahari terbit. Cocok banget nih buat kalian yang mau bikin scene malam atau subuh tanpa lighting. Karena di momen ini kalian tetap bakal dapetin langit-langit yang tetap terlihat agak terang dari cahaya matahari tapi tetap terlihat malam. Oke, selanjutnya kalian kalau terpaksa syuting di siang hari terus takut gambar kalian overexposure, kalian cukup manfaatin bayang-bayang yang ada di sekitar kalian. Ini berfungsi banget nih, syuting di bawah bayang-bayang gitu buat ngindarin overexposure dari matahari. Untuk ini aku ada tips gitu nih. Kalian bisa pakai aplikasi yang namanya Sun Locator. Pernah dibahas juga nih di IG-nya Kreatif. Jadi, ini aplikasi bisa nge-track posisi matahari di setiap jamnya. Terus kita juga bisa lihat di mana shadow yang bakal jatuh di jam-jam tertentu. Wah, ini aplikasi membantu banget sih. Kalian cek IG Kreatif deh buat info lebih lengkapnya. Nah, kalau soal audio, Chan-Chan pernah bahas nih di videonya. Jadi tipsnya itu kalian pakai shotgun mic yang sederhana aja buat nangkep suara biar jadi lebih jernih. Ini contoh kalau pakai mic shotgun biasa. Nah, shotgun mic ini bisa kalian tambahin aksesoris lagi kalau misal kalian syutingnya di tempat yang berangin gitu. Kalian bisa tambahin yang namanya dead cat, bukan kucing mati ya. Namanya aja yang kayak gitu. Soalnya kayak bulu kucing gitu. Dead cat ini fungsinya buat mereduksi noise atau suara dalam frekuensi tertentu. Biasanya frekuensi-frekuensi rendah kayak suara angin atau suara yang berdengung gitu. Nah, kalau kalian nggak punya dead cat, kalian bisa pakai kaos kaki buat nutupin shotgun mic kalian sebagai gantinya. Hasilnya ya 11-12 lah. Ini contoh suara yang pakai kaos kaki. Selain shotgun mic, kalian juga bisa pakai recorder eksternal kayak Zoom H1 atau Zoom H6 yang kita pakai sekarang. Atau bisa juga pakai HP yang dipasang clip-on gitu. Tapi kalau HP emang nggak bisa diatur ya input audionya seberapa, nggak kayak recorder macam Zoom gini. Oke, kalau yang teknis-teknis udah, tips terakhir itu adalah kalian harus prepare lebih awal. Ya, paling nggak kalian udah harus siap ya 1-2 jam sebelum waktu syuting. Karena syuting outdoor ini kan penuh dengan masalah yang nggak bisa kita duga ya. Jadi kalian harus bangun pagi buat kejar golden hour sama blue hour. Terus kalian juga harus siap-siap lebih awal biar waktu syutingnya nggak ngaret. Terus kalian kehilangan matahari. Oh iya, ketinggalan yang terakhir, jangan lupa bawa payung. Syuting outdoor di Indonesia kan ya kalau nggak panas ya hujan ya. Jadi kalau nggak musim hujan, payungnya bisa dipakai buat mainin kamera kalian biar nggak overheat. Like, comment, dan share video ini. Kalau pas nonton video ini kalian berasa langsung pengen tinggal di luar rumah, homeless dong kalau kayak gitu ya. Next, kita bakal bahas apa lagi ya? Subscribe dan nyalain notifikasi aja biar kalian tahu lebih banyak dan lebih cepat. Tapi kalau kalian ada request lain, tulis aja di kolom komentar. Oke, bye!